Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Chaos Custom Bike TV. Kali ini, nih lo lihat nih. Di kanan kiri gua ada motor ganteng-ganteng. Ayo. Gua akan bahas nih motor ini dua-duanya. Profil orang ini suka main di dua alam. Wow, dua alam. Apa tuh? Ikutin terus. Jangan lupa di-subscribe, tekan loncengnya. Gratis. Stay tune. Oke, okay. Kayaknya gue mau bahas yang DT 2,5 dulu, karena memang ini ada di dua alam. Maksudnya yang di dua alam apa sih? Jadi si profil orang ini tuh kadang dia suka main di aspal, main supermotoan, kadang dia juga main trabas. Kelihatan ya ukuran badan juga beda. Oke, okay, sekarang kita akan bahas detail ini dulu. Ini udah banyak juga nih yang diganti nih. Dia suka touring juga, suka ngaspal juga. Dari mulai atas, dia udah mulai ganti stangnya pakai pro taper, and apa nih, engine guardnya pakai Zeta, ditambah dua lampu sorot biar nembus kabut ya kan, bisa putih bisa kuning gitu kan. Tetap masih dia masih merhatiin, masih ada spionnya, ada holder. Ya memang simple-simple aja sih, tapi secara good looking tuh kayak wow. Keren, keamanannya dia juga ada di bagian bawah, ada power slidernya juga pakai. Oke, okay, untuk wheelset masih bawaan DT, dia pakai pelak 17, nggak banyak yang dirubah, dia cuma ganti ban, ngelebarin pelak juga, udah pakai TK, bannya udah pakai Sinco. Ya oke okay lah, buat di aspal juga, ketemu jalan gravel juga udah enak juga gitu kan. Power slider, skid plate, engine slider, kayak yang udah oke okay lah. Kayak good looking juga udah mulai terlihat mewah ya, walaupun simple gitu kan. Decal dia pakai Red Bull. Nah, sering banget nih gue ketemu ini motor-motor trial, karena si Red Bull ini memang kayak mensponsori, mendukung olahraga-olahraga yang ekstrim. Salah satunya di motocross ya, yang kita tahu. Keamanan. Nah, dia pakai ini nih. Dia pakai apa? Tubular-tubular atau dia pakai buat tempat tasnya ini nih. Buat ngelindungin juga okay lah. Even dia jatuh amit-amit, dia bisa ngelindungin dari gencetan. Okay lah. Keren ya? Enak dilihat, enak dipakai, nyaman juga, dia udah ganti jok. Joknya dilebarin. Jadi enggak ya pantat tuh nggak panas. Oke, okay. Untuk mesin sih dia masih standar banget ya, karena memang touring nggak butuh torsi gede, nggak butuh kenceng-kencengan, yang penting aman. Mesin ini masih standar banget, standar ting-ting, bawaan dealer, bawaan pabrik. Cuma dia udah pasang Hurricane, jadi Hurricane itu alat penstabil tegangan saat putaran tinggi. Si throttle body butuh asupan bensin. Nah, dia ini menstabilkan tegangan supaya nggak telat bensin, nggak ngedrop lah, gitu kan hitungannya. Jadi oke okay lah, dia mau main atas, main bawah oke. Okay. Nah, untuk tangki, tangki ini dia pakai yang gede. Ini dia udah ganti dari tangki standar jadi tangki yang kapasitasnya ya lumayan gede banget ini. Tuh, jadi nggak bolak-balik isi bensin, nggak susah-susah nyari pom bensin saat lagi touring. Kita bisa gas terus. Gila, gue udah lebih tinggi dari motor ya kan. Oh iya, nih satu lagi, dia pakai KTM 6day 500. Dia suka main hujan-hujanan, dia suka main becek-becekan, dia suka main trabas, suka main enduro. Yang dipakai memang diperuntukkan ini dia 6day. Wow, tapi dia pernah juga loh coba dia pakein wheelset supermoto. Dia pakai apa namanya, pelek yang dia ambil dari KTM Duke. Tuh keren, keren banget. Gak banyak tampilan, tampilan gak banyak ubahan. Cuma yang penting-penting dia udah pasti udah ganti. Kayak dia handlebar, dia pakai stang Neken, dia pakai Zeta, pakai ganti tromol, ganti pelek, pelek dia pakai TK. Tuh, oke okay ya. Tromol Ross,
piringan disnya Ross juga standar Ross, paling gitu-gitu aja sih. Bukannya sayang untuk terabas, oh kalau terabas motor dibuang-buang, motor dibanting-banting, nggak pikiran untuk itu sih. Cuma kayak yang lo beli tapi udah proper, tinggal pakai, tinggal main, kayak yang udah, kayak udah cukup aja sih sebenarnya. Cuma opsinya nggak terlalu banyak, tapi memang udah good looking ya dari sananya ya. Tapi ya okay lah, boleh lah. Dia udah nih biasanya pakai ban pacul. Dia lagi kemarin abis, tadi sih gue denger ceritanya dia abis main gravel sama teman-temannya, nggak masuk yang, jadi gravel itu nggak masuk yang jalur yang parah banget kayak nanjak-nanjak, yang jalur susah-susah tricky, nggak. Makanya dia lagi pakai ban ini nih, ban dual purpose ya kalau kita bilangnya ya, gitu aja sih. Next dia mungkin akan coba lagi untuk pakai ban supermoto, gimana tampilannya kayak gitu, keren kan? Oke, untuk mesin sih nggak banyak dirubah, mesin standar juga. Cuma kemarin dia bilang sudah di 112 jam, jadi dia udah sempet ganti piston kit semuanya lah biar tenaganya oke lagi. Walaupun mesin standar, dia udah ganti knalpot pakai FMF Q.4, itu yang paling yang nggak terbaru sih ya, tapi udah mumpuni sih, keren. Oh iya, ini juga dia pakai FMF juga karena memang bawah atas suaranya gahar juga, tenaganya ada juga, pokoknya keren lah. Ayo kita cek sound yuk, gimana suaranya. Oke, sekarang kita akan cek sound dari yang DT dulu ya. Wow, ini FMF, ini pakai power boom, putaran bawah, putaran atas, oke banget lah pokoknya. Ayo kita cek sound. Apalagi dipakai di bawah, di atasnya karena dia pakai power boom, jadinya mesin standar pun sudah terasa enak banget sih, enak banget. Suaranya juga gahar lagi. Yuk, sekarang kita coba yang 6D-nya yuk. Sekarang kita coba yang ATM-nya. Dia udah mumpuni, tenaga juga udah ganti, kayak full titanium sini. Gila ya, keren ya. Dia suka main tanah, suka main gravel, suka di main supermoto juga. Jadi kayak yang udah oke lah. Untuk FMF ini tenaganya emang ada banget sih.